Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal bersama dengan 30 orang daripada kabilah Duham dan Judham. Lelaki ini orang Arab beragama Kristian. Dia dengan kawan-kawan dia 30 orang depan naik kapal. Pergi ke mana tidak diperincikan. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat sehingga kami hilang arah tuju. Selama 30 hari, sebulan, duduk di tengah lautan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Kata Tamim, dia pun bawa turun bot, perahu. Kapal besar, bawa turun yang kecil itulah. Maka kami pun bergerak ke pulau itu untuk berehat. Waktu kami tengah berehat-rehat, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ni pun datang dekat. Dia berjalan mendekati 30 orang tadi. Kemudian dia bercakap, "Siapa kalian?" Maka Tamim ibn Aus kata, kami pun jawab, kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian daripada semenanjung tanah Arab. Kami keluar. Sampai tengah perjalanan, tengah-tengah lautan, tiba-tiba laut mengganas. Kami dipukul oleh arus selama sebulan. Akhirnya terdampar di pulau ini. Kemudian Tamim pun bertanya pada binatang tadi, siapa kamu? Binatang tu jawab, ana al-jassasah. 30 orang ni tanya, jassasah tu apa? Dia tak jawab. Dia kata, di tengah-tengah pulau ada satu orang yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain. Maka orang yang duduk di tengah-tengah pulau tu nak jumpa dengan kalian. Maka yang 30 orang tadi dalam keadaan yang tercengang, pulau ni pulau apa? Ada binatang pelik ni, kalau pi tengah-tengah pulau ni manusia tu syaitan ke apa ke? Habis kita. Ini Tamim cerita. Tapi mereka pi juga. Mereka pergi ke tengah-tengah pulau. Berjalanlah 30 orang ni masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di satu tempat penahanan. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Dan begitu terkejut, kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, manusia. Tetapi tubuhnya sangatlah besar. Dia bersandar ke dinding gua itu dalam keadaan kedua-dua tangannya dan kedua-dua kakinya diikat. Ikat dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kaki dia, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Kemudian lelaki yang berambut panjang itu, rambut panjang, kerinting yang sangat kerinting. Lelaki itu bertanya kepada kami, kamu semua ni siapa? Kami Arab agama Nasrani daripada semenanjung tanah Arab, naik kapal panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, siapa kamu? Lelaki tadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Soalan pertama lelaki ni, lelaki ni tanya, kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah? Yang ramai-ramai ni jawab, tahu. Macam mana keadaan tasik itu? Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, oh airnya masih banyak. Lelaki yang kena ikat ni jawab, tuan-tuan. Lelaki ni kata, satu hari apabila kamu tengok tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Dia tanya soalan yang kedua, bagaimana keadaan ladang Baisan? 30 orang ni jawab, ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak. Laki yang kena ikat tu kata, satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah. 3, laki yang kena ikat tu tanya, bagaimana keadaan mata air Zughar? Mereka ni jawab, mata air Zughar airnya banyak. Dia kata, satu hari mata air itu akan kering. Soalan yang keempat dan yang terakhir, lelaki ni dia tanya, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan? Maka Arab yang 30 orang, pemuda-pemuda Arab yang 30 orang ni pun jawab, ya, Nabi itu telah pun keluar, telah pun diutuskan oleh Allah. Dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Adakah dia berperang dan dia diperangi? Pemuda-pemuda ni jawab, ya, Nabi itu diperangi. Adakah dia menang? Dia pun jawab, ya, setiap kali peperangan dia menang. Maka lelaki itu pun kata, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi, yang lelaki yang Nabi. Sesungguhnya, kata lelaki tadi, hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal.